Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau buka Twitch apa ya? Chest dari reward Twitch drop. Ini gue ada sekitar 2 minggu kurang kita nyelesain gue nyelesain apa? Chest Twitch drop ini. Yang kita klaim-klaim dulu. Kira-kira apa sih isi dari apa ya apa reward-reward yang kita ikutin event dari Twitch Drop ini. Sebenarnya untuk eventnya sih nggak terlalu susah juga ya, karena kalau misalnya kita lihat di sini untuk event Twitch Drop ini kita cukup live streaming di Twitch. Live streamingnya otomatis ya Albion yang udah apa ya official mungkin ya. Ya di sini kita punya beberapa chest. Kita simpen dulu, kita urutin dari beberapa tahapan. Yang pertama kita punya premium common community chest. Yang kedua sebanyak 9 biji. Terus ini ada premium rare community chest. Premium Epic Community Chest dan satu ini Legendary Chest. Sebenarnya ini per minggu pun bisa kita dapetin di event Twitch Drop yang sekarang lagi rilis ini. Nah, kebetulan gue baru beberapa 2 minggu aja dan pengen tahu nih apa sih isi dari apa ya chest-chest ini, apakah worth it kah untuk menyelesaikan setiap minggunya gitu. Yuk langsung aja kita coba buka dari yang pertama dulu, yang paling rendah dulu. Sebentar. Oke. Satu dulu. Dapat ini. Overgrown Emote Charge. Apa ini? Kita coba use. Overgrown was added. Apa ini? Cherry amat oke. Ada oh ini. Oh kalau misalnya kita habis nge-kill ada ini ya. Oke. Oh di use lagi ya bang. Apa ngaruhnya? Play lagi. Oh kita use all aja coba. Oke. 5 tadi. Oh, efeknya jadi lebih bagus ya guys ya. Kalau misalnya di use 5. Ini yang lainnya, cuman ini kayaknya kita simpen dulu. Takutnya bisa dijual ya guys ya. Oh, ini dapat ini juga. Oh, oke. Bisa dibilang kalau misalnya Twitch drop ini kita dapat ini ya, apa? Skin-skin bisa dibilang. Nah ini kan kita kalau misalnya kita ngekill orang nih ada skin yang kayak gini gitu ya. Oh bagus juga ya. Oke. Kita coba buka lagi. Oh beberapa. Oke. Kita use all. Jadi kalau misalnya ada tanda yang seperti ini nih, kita coba buka lagi ya. Nah ini kan ada tanda yang untradeable sama tradable kan. Nah, kalau misalnya ini tuh kita nggak bisa jual di lelang atau misalnya di apa dikasihin ke orang itu nggak bisa gitu. Makanya kita usain aja gitu. Kalau misalnya yang ini barangkali misalnya mau dijual, itu pun harganya sekarang belum terlalu mahal gitu kan. Jadi ya better kita simpen dulu aja. Community token kita simpen dulu aja. Gue masih belum tahu itu untuk apa ya. Sebelum tahu, ini kita mau lihat dulu nih. Ini emotnya kayak gimana nih? Oh, kita kalau misalnya kita mungkin ada itunya ya guys ya. Oke, kita use all aja biar kita punya banyak skin ya. Lumayan skin gratis. Oke. Untuk common chestnya udah selesai. Kita coba buka yang rare. Oke. Siap. Satu.
Kasih dulu, oke. 1, 2, 3. Ini dapat, oh sebentar, ini. Ini dapat, oke. Mouse hood. Kupluk ya guys ya. Kita use aja karena sebenarnya kita udah punya satu set yang lebih bagus. Karena itu untradeable kan, ya udah kita pakai aja. Oke, kita coba lagi. Skin lagi, lumayan. Nambah-nambah skin ini sih. Apa ini? Apa ini guys? Yah, jadi cewek. Apa ini? Apa ini guys? Kayaknya bagus nih, ada ungu-ungunya soalnya. Boleh, boleh. Okay, dari apa? Dari rare chest kita dapat skin ini satu. Kita use dulu aja. Terus tadi ada skin kepala juga. Yang kredibelnya ini ya guys ya. Kita pisahin dulu. Oke. Yuk, sekarang kita ke Epic Chest. Harusnya sih lebih bagus. Semoga aja kita dapat mon ya guys ya. Skin mon. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kita dapat gaun lagi. Kita simpen dulu di sini. Di sini oke, kita dapat gaun lagi ya guys ya. Yes, all aja lah. Oke, sekarang lagi yuk, mon yuk, mon yuk. 1, 2, 3. Udah oke. Ini kalau misalnya skin yang gua pakai ini nggak ada offhandnya ya guys ya. Sekarang kita dapat offhand tongkat ini dari Epic, lumayan. Sangat amat lumayan guys ya, untuk skin-skin lucu gitu lumayan. Oke, sekarang kita masuk ke legendary chest. Legendary chest ini harusnya yang paling-paling sangat amat bagus ya. Kita use dulu. Oke, mana offhandnya tadi? Offhand. Alright, nice. Artinya dari ini pegang ya, nggak cuman si botolnya doang. Oke, kita satu lagi nih, semoga aja bagus ya guys. Siap, 1, 2, 3. Dapet oven lagi, lebih cakep nih. Oke, lebih cakep ya guys ya. Ya, aduh, kita tadi langsung usis aja. Ya, segitu aja yang kita dapat dari 9 common chest, 3 rare, 2 2 epic, 1 legendary yang dari chest Twitch drop. Cuman segini tapi lumayan untuk dari segi skin gratis ya guys ya. Kita cukup nonton doang. Nontonnya pun ya cukup, kalau kita nggak usah nonton sih ya AFK-in. AFK gitu kan, resolusi paling rendah gitu, itu pun udah dihitung gitu, terus tinggal diklaim-klaim doang dan nggak terlalu susah gitu untuk nyelesain questnya ini. Kita use lagi main buat mempercantik cara kalian ya kan. Ini gak gua use semua karena memang gua udah punya ya guys ya, skin yang lebih better daripada dari apa dari di chest ini. Oke, sepertinya cukup sekian video dari gue. Mohon maaf kalau misalnya memang banyak kesalahan atau misalnya memang kurang bagus dalam pembuatan videonya. Gue harap gue cuman mau ngasih tahu aja ini loh isi dari chest-chest yang Twitch drop yang ada di event di Albion ini. Ya, terima kasih sudah menonton.
ya, bila berkenan mohon bantuan like dan subscribe-nya, di komen juga boleh, di share apalagi gitu kan, itu sangat membantu untuk atau menambah semangat ke depannya biar gua terus upload video gitu kan. Ya, gua Mahli yang pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.